Pasal aku makan kan, aku 4, aku 5 gitu kan. Makan betul tidur. Sampai straight, sampai buka. Sampai dia, tak doang kejutkan dia lah. Sampai insya' jadi puasa sampai dia maghrib tu, lah. Sampai maghrib lah, sampai buka tu dia tak makan lah. Tak, ni sampai aku 10. Sampai dah sampai orang balik terawih lah. Jadi hukum dia tu macam mana? Dia puasa dia diterima atau tak? Macam tu. Dia tak sama macam pingsan tau. Dia tak sama. Pingsan lain, okay. Tidur lain. Walaupun yang pingsan tu tak bangun-bangun daripada subuh sampai pukul 10 malam, yang si yang si tidur pun tak bangun-bangun daripada subuh sampai 10 malam. Tapi beza, yang ini namanya tidur, yang itu nama dia pingsan. So orang yang tidur ni, dia tak membatalkan puasa dia. Sebab apa? Dia ada beza tau Syed, antara orang yang apa ni, pingsan dan juga orang yang tidur. Ada beza. Sebab orang yang tidur ni tak keluarkan dia daripada syarak tu. Maksudnya orang yang tidur dia masih kena solat, betul? Sebenarnya dia sekarang ni masalah ni bukan pasal puasa ni. Masalah dia tak semayang berapa 4 waktu tu. 5 waktu. Masalah dia pada puasa ni. Tapi kalau kita lihat misalnya orang-orang yang pingsan kan, koma. Ini kan berbeza. Dia kan ketika itu dia tak layak menerima syarak. Dia dah ketika tu, waktu dia pingsan tadi, waktu dia pingsan kan, dan habis waktu tu kan, kita tak boleh kata kau kena qada balik tau solat kau. Dia sama macam orang yang haid. Orang yang haid ni dia tak qada solat dia, betul tak? Solat. Dia tak qada, dia ada keuzuran dia. Orang haid, orang nifas, dia tak qada solat dia. Tapi orang yang tidur ni tak boleh. Bila dia tertidur, dia terlepas time zuhur, asar, bangun dia mesti kena qada balik solat tersebut. Jadi itu perbezaan dia. Pingsan tak kena qada solat dia. Jadi kita tak boleh kata sama. Aku sama tau macam pingsan. Aku dah pingsan satu hari ni. Aku kira macam mana kena bayar balik ke tak puasa. Tak, kau punya puasa jalan terus. Yang masalah dia kau punya solat ni. Sekarang masalah aku risau ni. Kan, kau pergi semangat, kau pergi tidur terus menerus.